Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Hantu bukan sih. Ini masuk ke penasaran. Apaan itu? Ini jelas sih 212. Ya ini kamarnya. Oke, kita sudah. Allahu akbar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi bareng Denny di sini. Jadi di video kali ini Denny itu mendatangi sebuah hotel yang mungkin selama ini jadi bulan-bulanan para kreator. Jadi bulan-bulanannya itu gimana? Karena ini keren banget, auranya masih keren banget, dan tentunya kita juga bakal mencoba masuk ke dalam sebuah kamar yang memang itu didesain untuk Nyi Roro Kidul katanya, cuy. Tapi kurang paham Denny juga. Yang jelas ini tuh keren banget. Denny juga mau coba uji nyali di sana kalau boleh ya. Intinya kita kesini sendiri-sendiri seperti biasa. Kita masuk dulu teman-teman. Ya. Teman-teman, tunggu lama-lama. Kita langsung masuk aja. Dan kita Allahu Akbar. Suara apaan itu? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam. Jadi teman-teman di sini tuh banyak kayak sesajen dan banten kalau di sini namanya, ya. Dan ini tuh ada sendal men, nggak tahu sendal siapa ya. Apa jangan-jangan ada homeless di sini? Masya Allah hotelnya, wah, ini keren banget cuy, gila. Ini resepsionisnya seperti ini. Ya, kita pelan-pelan aja. Karena memang kita lagi. Nah, housekeeping, dan ini ada satu kayak bangku, dan di sini aja banyak ya. Kayak tadinya kita masuk sini sebentar. Wow. Di sini ada foto-foto, teman-teman. Ya karena ini ada di Bali, jadi ya salam asli nih. Di Bali cuma hotel ini yang baru masuk aja udah bulu kuduk merinding, teman-teman. Wow, ada lubang. Dan kalau kita masuk, ini ada beberapa yang mungkin, wah, ya ini tempat sembahyangan. Nanti kita ke kamar-kamarnya, kita kasih lihat dulu aja kayak gini ya. Oke, dan kita lanjut ke sana teman-teman untuk mempersingkat waktu, dan tentunya ini kita nanti ke atasnya nanti ya, karena banyak banget ini, gede tentunya. Kita nanti ke atas dan kita ke bawah dulu. Di sebelah sini juga ada mungkin penerimaan tamu atau ruang security atau apa gitu ya, kurang paham. Baru kali ini Denny jalan aja gemeteran, tapi tenang, Denny pakai udeng seperti ini. Mungkin kita kemana ya, ini ada ruangan satu nih. Sorry ya kalau mungkin kameranya Denny bolak-balikin, karena biar kalian tahu di sini ada berangkas men. Wow, ini kita review singkat aja ya, karena pencarian kita untuk ke kamar yang memang dikhususkan, yang dibilang itu kamar Nyi Roro Kidul, teman-teman. Cuma Denny kurang paham deh. Nanti kita dari sini aja dulu ya masuknya ya, teman-teman ya. Iya, Denny balik lagi ke sini untuk mempersingkat waktu. Kita masuk sini nih, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, baunya wangi men. Sumpah, ada bau-bau apa? Allahu Akbar. Kelelawar lewat. Oke, Denny gak tahu anak-anak pada kemana. Yang jelas ini giliran Denny. Pas tengah malam teman-teman. Wow, ada suara air. Entah dari mana. Ini ada kolam renang. Iya, yeah. Kayaknya ada air mengalir di sana. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ini benarkah? Subhanallah. Ini pengap banget. Auranya juga. Teman-teman, ini ada payung dan plafonnya udah pada jebol. Ini ada beberapa karpet-karpet yang mungkin mau dilepas. Ini sebenarnya sayang banget ya. Iya, yeah, karena masih bagus. Nah, ini nggak tahu deh properti apa. Dan menurut informasi yang memang Denny dapat dari warga Bali ya, kalau hotel yang ada di Bali yang mungkin kelasnya sudah kelas bintang 5 ke atas itu selalu harus wajib dan tetap harus dikasih ya satu kamar itu untuk persembahan atau apa nggak tahu itu yang mungkin pernak-pernik dan lain-lain lah, itu wajib hijau teman-teman. Dan malam hari ini Denny pakai baju hijau. Waduh, kita lanjut. Allahu Akbar. Ada suara terus. Denny gak paham itu suara dari mana. Oke, nah, kita coba kesini teman-teman. Oke, kita kemana arahnya? Di sini pun ada. Dan gak tahu Denny. Ini bakal jadi menit terpanjang yang memang pernah kita explore teman-teman ya. Kalian menyaksikan Denny explore di Bali. Ini hotel yang paling menyeramkan. Itu ada bercak darah merah teman-teman. Allahu Akbar. Iya serius. Ada bercak darah merah ini di sini. Nggak tahu entah ini hewan musang berkelahi atau kucing melahirkan. Denny nggak tahu. Terdengar suara air. Di sini ada kamar mandi. Denny nggak usah terlalu detail ya. Yang jelas kamar mandinya seperti ini. Oke, sama saja. Karena ada satu tujuan yang memang pengen banget Denny datengin. Kita kesini teman-teman. Wow. Kalau kalian lihat di sini ada kolam. Wah, kolamnya sebenarnya masih bagus banget. Nggak tahu akan difungsikan lagi atau enggak, kurang paham. Yang jelas ini Denny mengagumi, benar-benar mengagumi ini lokasi bisa sampai terbengkalai. Padahal secara fisik bangunannya benar-benar terlihat masih kokoh. Wow. Saatnya kita memasuki beberapa koridor. Ini kita masuk. Wow. Teman-teman, asli jadi kurang paham. Yang jelas ini adalah pintu-pintu bisa dibuka nggak? Nggak bisa dibuka ya. Nggak tahu deh. Kamar itu di lantai berapa? Oh, ada bisa dibuka. Allahu Akbar. Audzubika limatilillah hitamatimin syari maholak. Gerak sendiri pintunya. Audzubika limatilillah hitamatimin syari maholak. Gerak. Halo? Allahu Akbar, kenapa dia gerak tadi ya? Hah?
Halo? Wah, ini ada bathtub. Main tutup aja lagi, ntar kekunci. Aduh, tenang teman-teman. Dendi ini bersama kalian. Gue masih kesana ada ya, kita kesini dulu nih. Wow, ini sama aja tentunya, ya kan? Kita mempersingkat waktu aja nih teman-teman ya, biar nggak terlalu lama. Aduh, ini udah pada hilang-hilang AC-nya. Nggak tahu memang di sengaja diambil semuanya atau mungkin gimana, kurang paham. Ini ada kayak sesajen di. Allahu Akbar. Wow, ini juga ada sesajen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam. Itu ada kayak snack atau makanan. Dendi kurang paham. Kita bakal ke atas, teman-teman. Evakuasi. Wah, di sini ada tembus ke jalan lagi. Ya sudah. Mungkin kita nanti kesananya pulangnya aja. Kita kesini dulu, teman-teman. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Ada suara, demi Allah. Demi Allah. Jebol teman-teman, ya bolong. Dendi nggak mau kesana karena deket banget sama jalan. Mana ya kamarnya? Astagfirullahaladzim. Tadi kita mau ke atas, ada beberapa suara yang jedar-jedir. Cuma Dendi nggak tahu itu apa. Halo? Allahu Akbar. Kita ke sini, teman-teman. Keramiknya pun jebol di sini. Entah kenapa. Dan Allahu Akbar. Ini kamar ngebuka, cuma sama aja. Wah. Nah, ini kayaknya. Oh iya benar. Ini, teman-teman. Allahu Akbar. Di atas masih dar-dar-dor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ada makanan. Banyak. Ini jelas sih, 212. Ya, ini kamarnya. Oke, kita Allahu Akbar. A'udzu bikalimatillahi hitam mati min syahri maholak. Halo? Sudah ketemu, kita mau lihat ke sini biar kalian tidak penasaran lagi. Full bangunan Dendi explore. Wow. Oke, di sini ada lantai ke atas. Allahu Akbar, bunyi terus. Waduh. Oke, nanti setelah ke atas ini bakal coba uji nyali di sana ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita naik ke atas karena tadi itu di sana kita udah nemuin seperti
kamar yang dibilang Nyi Roro Kidul, kita naik ke sini. Nanti kita tetap akan uji nyali tentunya buat kalian semua yang selalu mengikuti dinding. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah. Di sini ada kayak semacam sembayangan ya, kalau bahasa Balinya. Dan di sini ada tempat terbuka. Wow. Iya, ini tempat terbuka. Dan kalian bisa lihat ini kita dari atas. Seperti itu ya, teman-teman. Center di ini lobet lagi itu. Oke lah, nanti pakai CCTV ini di sananya. Kalau kita uji nyali, kita pakai infrared. Jadi menurut ini aman. Ini apa ya? Wah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu apaan ya? Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya tangan-tangan serakah ini. Pada nyuri begini. AC hilang, nggak tahu diambil atau di ini. Cuma memang di ini biasanya seperti itu, ada tangan-tangan serakah lantai 3 ya teman-teman. Oke, ada tulisan lantai 3. Kita ke sini deh. 301. Wow, kondisinya udah seperti ini. 304 sama kosong begini juga teman-teman, tapi akan Denny tetap. Astagfirullahaladzim. Apaan ya? Halo, ini tempat bagus banget asli. Aduh, sayang banget ya, padahal ini dulu rame banget teman-teman katanya. Cuma untuk sekarang, astagfirullahaladzim, kayak ada yang melintas apa ya di sini ya? Kelelawar sih biasanya mah. Aduh, mic-nya gimana sih? Ah, aman. Oke, kita jalan. Ini juga kamar. Tuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Hantu bukan sih. Ini mah suka penasaran. Ih, apaan itu? Astagfirullahaladzim. Kok ada kantong ya? Hah? Ada kantong ini. Ih. Ini serem. Ini adalah hasil kejahatan. Di dalamnya apa ya? Tapi bau teman-teman. Kayak ada sampah-sampah tapi ada rambutnya. Udah, ini gak mau tahu itu apaan. Kita lanjut explore. Ya Allah. Belum apa-apa, belum uji nyali, udah melihat bungkusan seperti itu. Udah, ini gak tahu deh teman-teman. Ya Allah. Langsung kunang-kunang. Sumpah, langsung kunang-kunang. Ini juga sama ya. Tapi nggak bisa dibuka. Astagfirullahaladzim, nggak tahu di situ apaan. Demi Allah, ada bungkusan seperti itu. Ini takutnya hasil kejahatan. Ini juga ada nih. Aduh. Nah. Ini juga sama semua teman-teman. Untuk mempersingkat waktu ya, kita mungkin akan uji nyali dan mencoba untuk pasang kamera di sana, di kamar 212. Ini COVID. Ih, ini kok beda sendiri ya? Pintunya beda sendiri, entah ini untuk apa.
kita dari atas seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, semua sama. Ini yakin semua sama. Yang jelas, ini bikin serem, boy. Selimut ini. Waduh, mamai. Ya kan? Ini kalau dari jarak jauh, sudah jelas dikira kuntul terbang. Astagfirullahaladzim. Dini gak mau bercanda. Dini turunlah, teman-teman. Dini turun ya. Ya, kalian. Buat kalian, intinya pesan Dini, jangan pernah takut sama kegelapan. Karena gelap itu kalau pakai senter terang. Karena takut itu kalau kita nggak takut ya jadi nggak serem gitu ya. Mungkin kayak gitu aja. Dini mau. Aduh. Dini pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Astagfirullahaladzim. Permisi.